Yang hidup pasti mati. Inilah yang dilalui oleh setiap manusia dalam melalui kehidupan duniawi. Amalan pasti akan diperhitungkan. Mengingat akan mati adalah satu perkara biasa, memandangkan kita tidak tahu bila saatnya. Namun perkara ini pasti timbul bila terdengar kabar berita orang yang meninggal atau menguruskan jenazah. Di dalam pengurusan jenazah, kita pasti akan mencari orang yang pandai dan mahir di dalam menguruskannya. Kalau pada masa dahulu, pasti imam dan guru agama yang dicari. Namun sekarang pengetahuan ini sudah banyak yang mengetahui memandangkan telah adanya bengkel yang diadakan sama ada secara persendirian atau berkumpulan. Dan inilah yang dilaksanakan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Cawangan Operasi I di dalam memberikan pengetahuan fardu kifayah kepada anggotanya. Bengkel fardu kifayah yang diadakan adalah bertujuan bagi meningkatkan pengetahuan pengurusan jenazah pada yang menyertainya. Dan ianya menjadi satu kepentingan agar ada ahli keluarga yang mengetahui mengenai dengan pengurusan jenazah. Selain itu, dengan pengetahuan yang ada ini akan dapat melaksanakan kewajipan di dalam menguruskan jenazah ini. Bengkel yang dikendalikan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat adalah aktiviti keagamaan yang diadakan untuk para anggotanya bagi mengisi masa dan mengambil manfaat di bulan Ramadan. Inilah kesempatan yang direbut oleh para anggota bomba yang mengikutinya. Memandangkan masa bagi para anggota memang amat terhad, memandangkan tugas mereka yang sentiasa siap siaga 24 jam bagi menghadapi sebarang kemungkinan. Walaupun bertugas secara shift, yang tidak bertugas juga diperlukan untuk bersiap siaga. Ini kadang-kadang ada satu-satu kemungkinan memerlukan anggota yang ramai. Dengan masa yang terhad ini mungkin sukar untuk mengadakan aktiviti-aktiviti. Namun syabas dan tahniah kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat yang berjaya mengatur dan mengendalikan aktiviti, terutamanya aktiviti keagamaan. Mungkin para anggota bomba sudah terbiasa melihat dan menyaksikan mereka yang meninggal dengan berbagai cara. Tapi bagi menguruskan jenazah, mungkin ada sebahagian yang belum banyak mengetahui cara-cara dan tata tertib di dalam pengurusannya. Bengkel yang diadakan di Surau Mahat Islam Brunei ini juga turut mendapat kerjasama dari Mahat Islam Brunei yang menyediakan penceramah-penceramah dan guru yang mengajar di dalam bengkel ini. Commander Station Muhammad Ali bin Hasan menjelaskan. Alhamdulillah, bengkel bimbingan pengurusan jenazah dan kaifiah sembahyang jenazah telahpun diadakan pada pagi ini di Mahat Islam Brunei. Seramai 34 orang bagi pegawai-pegawai dan anggota bomba cawangan operasi I Balai Bomba Daerah Tutong, di mana bengkel ini buat kali pertamanya diadakan. Tujuan bengkel untuk memberikan pendedahan dan pengetahuan secara mendalam tentang pengurusan jenazah dan kaifiah sembahyang jenazah, di samping sebagai aktiviti keagamaan cawangan ini di bulan Ramadan yang mulia ini. Mengapa bengkel ini diadakan? Sebagai inisiatif pihak pengurusan cawangan ini, khususnya anggota operasi, disebabkan ianya satu kewajipan fardu kifayah kepada kita semua. Bagi anggota cawangan ini bukan saja untuk keperluan ramai, malah keperluan individu bagi keluarga masing-masing, karena sejauh ini belum ada bengkel serupa ini pernah diadakan. Pemilihan bagi menyertai bengkel ini dipilih anggota bomba bertugas secara ofis awas, terdiri daripada bahagian pentadbiran, pencegah kebakaran, perhubungan awam dan juga anggota operasi sendiri yang bertugas shift duty, di mana setiap pasukan menghantar 10 orang, kecuali pasukan yang bertugas hanya menghantar seramai 4 orang anggota bagi tidak menjejaskan keperluan operasi semasa kecemasan.
Alhamdulillah bingkil ini amat menarik dan cukup berkesan. Harapan saya kepada semua peringkat anggota, khususnya peserta bingkil, bukan hanya setakat menyertai bingkil, malah dapat diimplementasikan, juga dipraktikalkan. Dengan kata lain, the more you practice, the more you perfect. Dengan adanya pengalaman dan pengetahuan serta ilmu yang diajarkan ini, saya berseru kepada saya sendiri dan juga peserta bingkil agar dapat hadiri, ikuti, dan turut sama menyempurnakan kewajiban fardhu kifayah sesama muslim, khususnya jiran yang berdekatan. Di masa akan datang, insya Allah, bingkil ini akan diteruskan dengan memberikan kesempatan kepada anggota yang belum mengikutinya. Menguruskan jenazah adalah wajib bagi kita untuk menguruskannya, dan di dalam menyertai bengkel ini pasti akan dapat memberikan manfaat kepada kita untuk menguruskan jenazah. Di dalam menguruskan jenazah memang banyak perkara yang perlu diketahui, seperti menghormati saat-saat terakhir mereka yang nazak dan melaksanakan tata tertib ketika pengurusan jenazah. Ini juga ditekankan di dalam bengkel yang diadakan. Yang pertama, syarat-syarat sholat jenazah yang kita sampaikan. Yang pertama, mayitnya orang Islam. Yang kedua, mayit tersebut sudah dimandikan. Jadi keadaannya itu sudah suci, sudah bersih. Kemudian yang ketiga, bukan mayit mati syahid. Kalau mayit mati syahid, malharoh di sholat jenazah. Sholat jenazah itu punya haram. Al-haram saat dia itu, karena waktu saya dengan sebelumnya sudah berteman masuk surga, dijamin oleh Allah masuk surga. Dengan meninggalnya itu sudah menyaksikan indahnya surga. Jadi haram di sholat jenazah. Yang keempat, mayit itu berada di hadapan orang yang membayangkan. Salatnya. Kemudian yang kelima adalah orang yang membayangkan itu suci daripada hadas dan. Di dalam pengurusan memang banyak yang perlu diketahui, terutama di dalam penyediaan untuk menguruskan seperti barang-barang yang diperlukan untuk memandikan jenazah. Dari bengkel ini pasti akan dapat memberikan pengetahuan kepada peserta di dalam menyediakan barang-barang keperluan. Di dalam bengkel ini juga diteruskan dengan latihan praktikal di dalam mengkafankan jenazah. Ketika bengkel diadakan, di mana pelajar-pelajar mahat dari Jannah 9C juga turut tidak melepaskan peluang untuk sama-sama mempelajari di dalam fardu kifayah. Di dalam fardu kifayah ini memang ringan bagi kita, di mana bila saja ada yang menyembahyangkan jenazah, maka satu kampung akan terlepas dari dosa. Tetapi bila satu kampung tidak melaksanakannya ke atas jenazah, maka satu kampung pula akan mendapat dosa. Dan inilah fardu kifayah. Fardu kifayah itu suatu perkara yang wajib, cukup dilaksanakan atau dibuat oleh seorang. Artinya kalau perkara itu dibuat ada seorang satu kampung ya, membuat perkara itu, artinya sudah gugur semuanya. Yang lain tidak dosa. Nah, kalau seandainya satu kampung itu tidak ada yang membuat, nah, itu satu kampung boleh hampir dosa. Dosa semua. Jadi kalau seorang saja cukup melaksanakan itu, ada seorang yang lain akan gugur, lepas daripada dosa. Itu fardhu kifayah. Dengan adanya bengkel ini, memang betul-betul membantu pada pihak imam atau guru agama, karena pihak keluarga boleh dengan sendirinya membuat atau menyediakan perkara-perkara yang diperlukan untuk si mayit itu. Karena yang utama, yang sunat, contoh aja imam, untuk imam fardhu kifayah, sholat mayit itu ya, itu yang sunatnya adalah yang pertama dari pihak keluarga, bapak, anak, ya, dan sebagainya. Yang penting ahli keluarga, itu yang sunatnya. Nah, makanya dengan adanya bengkel ini sangat bagus sekali ya. Jadi masing-masing keluarga yang sudah ada yang pandai boleh menyediakan sendiri, tidak sepenuhnya bergantung pada imam. Bagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah ya. Kalau kita sebelum masuk kubur itu ucapkan salam,
Assalamualaikum ya ahlal kubur. Nah, itu paling kurang begitu ya. Kemudian datang ke kubur bukan hanya sekedar untuk ikut sama-sama, tapi tidak ikut, tidak tahu apa yang akan dibuat. Kalau ziarah kubur itu sebagaimana yang diajarkan Rasulullah ya, disunatkan membaca surah Yasin. Nah, itu sunat hukumnya, atau mana-mana ayat Quran yang dia hafal. Kemudian sunat juga membaca tahlil dan doakan arah si mayat itu, mudah-mudahan diampunkan dosanya dan sentiasa mendapat rahmat dari Allah Ta'ala. Semoga makin banyak bengkel yang diadakan bagi memberikan pengetahuan di dalam pengurusan jenazah. Semoga di dalam pengurusan jenazah ini akan dapat disertai lagi oleh peserta-peserta yang lain di masa-masa akan datang. Di dalam pengurusannya yang bakal dilaksanakan oleh peserta bengkel ini akan dapat digunakan oleh mereka terutama bagi menguruskan jenazah, dan pengalaman pertama pasti tidak dapat dilupakan. Namun pengalaman ini pasti makin banyak diperolehi, memandangkan situasi yang berbeza-beza, memandangkan kita akan diperhitungkan dengan amalan yang kita laksanakan.